Hello guys. So today we are heading to my friend's wedding. Sorry, I'm a bit tired because I was running before, and today is really cold. It's raining, and yeah, it's been raining since the morning, and now it's about 9 o'clock. I should go to Minsk, which is maybe about four hours from here. Olya said about maybe 300 kilometers. We can see there so many worms. Let's run. We'll see you there. Okay guys, now you see my bus is on the corner, number 47. So we are going now to the city center. Oke okay guys, jadi sekarang kita udah di stasiun kereta api. Jadi bisnya ada di luar, kita lagi nunggu di dalam karena sekarang masih jam 10 lewat 30. Nanti saya berangkatnya jam 10 lewat 50, dan kebetulan sekarang hujannya sudah berhenti. Jadi saya di sini sama ibu saya, ketemuan di jalan juga tadi karena awalnya sedikit khawatir ya, kalau misalkan saya kan belum bisa bahasa sini katanya. Jadi Olya minta tolong ibunya untuk jemput saya di luar dan belikan tiket untuk untuk bis kayak gitu. Nah, oke okay, katanya tuh kata ibunya Olya jalan-jalan ke atas. Saya menebak-nebak aja. Kita lihat di sini. Di sini yakin stasiunnya sepi banget ya. Stasiun keretanya sepi banget guys, nggak kayak di Indonesia asli ya. Jadi ini kali pertama saya ke stasiun keretanya di sini, dan kayak film I Am Legend guys. Sepi. Bersih banget lagi. Sama aja keretanya kayak di kita itu. Ya mungkin ada eksekutif kelas dan juga ekonomi kelas, sama aja kayaknya. Gak ada orang banget guys. Guys, gak ada orang deh. Oke, kita coba turun lagi aja. Sebenarnya dari kemarin itu kita udah rencana sih mau ke nikahan teman kita yang dari Indonesia itu, cuman karena memang Olya tiba-tiba sibuk dan keadaannya memang hujan ya, gede banget tadi pagi, jadi ya terpaksa saya pergi sendiri. Ya meskipun nggak gimana ya, kalau di negara orang itu memang kan seperti itu, jadi ya seru-seru aja dah. Kita pokoknya ketemuan juga sama orang Indonesia, jadi di sana ada dua orang, nanti kita bakalan ketemu dan sedikit mungkin ngobrol sambil ya menghadiri aja acara nikahnya mereka. Oke, sampai jumpa di sana deh guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah di Minsk, dan ini sekarang saya udah di terminal bis ya.
dari terminal Masrutka lah gitu, angkot. Jadi intinya saya lagi nunggu teman saya yang datang, calonnya si Mbak ini. Dan apa namanya, ini ngomong-ngomong banyak banget orang, tapi saya nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Nunggu aja di sinilah, sambil kita lihat-lihatin orang-orang sini, ngeliatin kita semua. Karena orang Indonesia kan biasanya senyum-senyum sendiri pun. Dan apa namanya, ngomong-ngomong ini kotanya besar juga. Jadi kalau kita lihat hampir sama sih, cuma di terminalnya bersih juga. Dan saya udah sharing lokasi, nanti calonnya datang sini sebentar lagi. Oke. Hai guys, jadi sekarang kita lagi jalan-jalan nih. Kita mau ke masjid depan. So now we are heading to mosque, Pink Mosque ya. How people? So people here call it Pink Mosque, Masjid Pink. Jadi itu satu-satunya masjid yang ada di apa namanya, yang ada di ini, yang ada di Minsk. Jadi kita udah, wah apa itu? Kereta. Tadi udah jalan-jalan ke subway juga, udah naik kereta. Jadi pokoknya, how many minutes from here? The walk, around 15, maybe 13. Ah, oke. Okay. Pokoknya sekitar. The building after the building. Oh, after that building? Nah. Oke, okay, jadi pokoknya sekitar 15 menitan lah. Nggak lama juga kita jalan di sini. Oke okay guys, jadi kita udah sampai di sini sekarang di depan masjid ini. Kalau kita lihat masjidnya ini bagus ya, warnanya pink kayak gitu. Jadi ini terkenalnya dengan Masjid Pink. Dia itu adanya masuk lagi ke gang dari jalan raya. Jadi masjid ini memang besar. Dia aulanya terbagi dua bagian. Ada untuk laki-laki dan juga ada untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki ini dapat menampung jemaah sekitar 347 orang. Dan juga untuk jemaah wanita dapat menampung sekitar 165 orang. Dan juga ada ruang balkonnya, dia berkapasitas sekitar 380 orang. Jadi ini memang ya cukup besar juga ya untuk apa, untuk masjid yang memang berada di daerah ibu kota Belarus ini. Oke, kita sambil jalan-jalan di sini, kalau kita lihat memang sepi banget karena memang kan muslim di Belarus ini minoritas ya. Jadi nggak banyak seperti di negara Indonesia. Ya, kita sekarang masih di masjid. Now I'm talking to this camera. It's good. Good lighting. Okay. Mana ni? Ini dia lah. Coba deh. Rekamin kita aja. Jangan saya, semuanya aja dulu. Baby. YouTube. Posisi di mana yang kayak gitu? Posisi ya, ya. Kayak anak kiri. Satu, jangan pakai itu lah. Udah resminya.
Beneran, kurang bagus. Kamu mesti pakai красивые фото. Tanya suku. Satu, dua, tiga. One more time. Satu, dua, tiga. Satu lagi. One more time. Maybe photo together. Yeah, she want that. Come on. Давайте вместе сфотографируемся. So, okay, thank you. Jazakallahu khairan. Thank you for this Al-Quran. Inshallah, I will read it. Because she has Al-Quran with translation, this is much better because I have it, but really small word, so I cannot really read it. Is this normal? Normal. Okay. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Oke okay guys, alhamdulillah udah dapat Al-Qur'an. Tasnya kita oke okay, sekarang kita keluar. Kita pulang. Oke. Okay. Jadi kayak gini. So, Mbak ini apa ini, Mbak? Plastik. What is that? Oke, okay, ya. Yeah. Sekarang now udah selesai. Semua? Sudah. Alhamdulillah. Udah kita balik aja. Oke, alhamdulillah. Mbak di sini dulu, Mbak. Di sini dulu foto sekali. Oke, jadi kita foto-foto biasa, guys. Hold on, oke. Okay. Agak sini ya. Nah, ini ada lampu soalnya. Agak jauh ya. So, satu, dua, tiga. So, sekarang kita mau cari makanan dulu. Mau cari makanan sushi. Sushi. Kita mau cari makanan sushi. Ernanya masih di Indonesia, jadi adanya sushi doang. Strawsuit ya. So, let's see. Let's see. Ya, cukup search. So, what should we order? Ini ada udang, pokoknya sushi lah guys, seperti biasa. Lima, can you ask her maybe? Samson yang ini nih. Nah, sepertinya enak. Aduh, nggak ngerti mbak. Ampun lah. Nggak ngerti. What the garlic? Chicken, beef, from sea, chicken, beef, chicken, beef.
Okay guys, jadi sekarang kita udah selesai tadi acaranya ya. Alhamdulillah lancar ya, Pak ya. Coba say hello dulu untuk semuanya. Halo, ini Yayu, ini teman kita dari Indonesia. Dia ada sekarang udah sah suami istri, dan juga sekarang kita sebenarnya saya sebenarnya bingung nih guys. Bingungnya karena jauh pulang itu tuh. Di jalan itu nanti bingung. Tapi ya udah kita makan aja dulu sambil kita nunggu orderan kita datang. Kita pesan sushi, dan sekarang saya nggak tahu di jalan apa ini. Mungkin di jalan Ahmad Yani. Jadi yang tadi kita jadi pokoknya mundurkan di sini. This street is Chimegazeva street. Chimegazeva street. Pokoknya ini kesini ke Jogja, kesini ke Jakarta. Iya. Nah. Ini ke sana, dari sana ke Jogja, dari tengah itu ke Surabaya, ke kanan ke Jakarta. Okay. Ini pokoknya jangan ditanya kesan-kesan kita lah guys kalau udah di sini. Pokoknya apa namanya? Intinya begitulah. Intinya Indonesia masih the best. Masih the best ya? Betah di sini. Indonesia, tetap Indonesia kalau aku pribadi tetap Indonesia. Karena Indonesia kita, negara kita sendiri, bahasa-bahasa sendiri, budaya sendiri. Ya intinya dan kalau nggak ngerasa jadi alien di sini. Nah ya kalau di sini kan memang orangnya ya gitulah pokoknya no comment. Pas. Oh, ini artinya masalah. So kita order. Wow. Kita order. Ya ini. Guys, kita order ini. Ini apa? What is it? What's the name? Wasabi. Apa ini namanya? Pokoknya gitu dah. Wok pan. Waduh, besar. Wok. Mix from Serbia. Nama menunya wok. Is this? Waduh. Lobsha. Sushi. Lobster. Wah, ini ada ikan tuna. Terus ini apa ini? Ini nasi. Terus ini apa ini? Kayaknya timun deh. Ah, nah ini telur itu ya. Telur ikan. Ini telur ikan teri ini kayaknya. Nah, ini minuman asli di sini. Kebas. Aduh, guys, makan dulu, guys. Oke. Okay. Kita sekarang waktunya pulang. Masukin koin dulu, sampai aja baru lah. Oke. Ya. Ya, oh, I will. Oke. Okay. No, go. Oke. Okay. Dan? We already use this station for that. Oke. Okay. Jadi sekarang kita lagi di subway. Ini kereta bawah tanah.
Damoy. 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 Hey guys, damoy. Ya, pokoknya gitu deh. Habis makan-makan juga dan jalan-jalan sama bos. Next time kita damoy lagi, guys. Oke. Moskow? Mana? Gedung bioskop ya? Cinema Theater. Oh, cinema. 21. Ya, 21 ya kalau di Indonesia. Gedung bioskop. Apa apa misbar ini, guys? Ini mungkin misbar ya. Kalau bahasa di kita mungkin misbar ya. Grimis bubar. Zaman dulu tuh zaman ya. Film-film jadul gitu kan. Pakai layar tancap. Jadi kita jalan aja di sinilah. Wah, ini winter, saya mau make a ice cube. Smile. Mahal. Ya, sini sebenarnya mahal. Ini kalau di kita itu di Malioboro. Jalan Malioboro Indonesia. Do you remember Malioboro? Have you been there before? Where we met Asep. Asep? The man who can speak Russian. Do you remember? Malioboro. We met him before. Jadi kita mau ke sana, di sana ada taman, guys. Apa namanya tamannya itu? Island of Tears. Oh, Island of Tears, guys. Guys, namanya Island of Tears. Berat juga namanya. Just after the wedding, when bring the, when bring new husband her wife on this picture, started to cry. Just it's a wine trail. Apa itu? Wah, ini. What is it? What is inside? A palace of sport. Palace of sport? No, palace. Palace. Ah. Sana. Palace of sport. www.sportclub.by. Oh, yes, it's ice for us, fast. Okay, jadi kita masih tetap jalan-jalan bertiga, guys. Ya pokoknya gitu dah. Tadi habis dari masjid, habis nikahan, kita langsung jalan-jalan. Makannya udah, semuanya udah selesai, udah beres. Jadi kita sekarang lagi ada di Island of Tears. Kayak film Titanic ya, Island of Tears. Jadi, nah ini di dalam kita ini ada apa? Di depan kita ini ada apa? What is it? Sport. Olympic school for sportsman. Pokoknya untuk orang olahragawan. Apa? Ya untuk nah. Olahragawan. What it's also called is like a palace of ice skating. Sport. 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 Sport.
Plus change back to the top. Then it's chupin for. Jadi ini pokoknya intinya tempat pencetak olahragawan profesional lah. Gitulah pokoknya. Ya di Belarus. Ah ini. Tuh lihat sign di sana Jalan Kemerdekaan itu dibacanya. Nih, yuhu, para jomblo-jomblo mana nih biasanya komen. Muter-muter. In my life there's just an empty space. All my dreams are lost to you. I can live without your love. Nah, indah kan guys? Ah. Oke guys, jadi sekarang saya udah di apa namanya di stasiun tram dan sekarang udah jam 10 lewat 13 menit. Jadi saya siap-siap pulang. Dan untuk kalian yang suka video kita, jangan lupa kalian like, comment, share dan juga subscribe. Jadi kebetulan kali ini kita lagi sama ini nih. So we are now with this guy. My guide. Jadi I hope you can come next time to Grodno and we can meet. And then yeah. Pokoknya seperti yang tadi saya bilang, stay tune terus di channel kita. Nanti kita mau nunggu tram sekarang dan juga udah tram nanti saya mau naik masyrutka alias angkot dan pulang ke Grodno sekitar 4 jam dari sekarang, pokoknya nyampe sekitar jam 2 malaman lah. Oke guys, ada Awan dan juga ada Dimitri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن الرحيم ويا أرحم الراحمين. Сегодня у нас никах, исламское венчание, вступление в брак Пуспиты и Дмитрия. Представить нас вы хэфа Павел Павелс, мой Павелс. Павелс бай Шон, ну, Ю Павелс, имен. Для вступления в брак нужно соблюсти несколько условий. Первое из них – это установление махра, жениха, невесте. Вы договорились о нем, да. Сумма махра установлена, да. То есть и невеста тоже знает. Да. Можете перевести ей. Wedding gift. How much? 1000 tov. Oh, okay. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha al-'aqda al-maymuna mubarakan waj'al baynahuma 'ulfatan wa mahabbatan wa qarara wa la taj'al baynahuma nafratan wa fitnatan wa firara. Allahumma alif baynahuma kama alafta bayna Adam wa Hawwa wa kama alafta bayna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa Khadijah al-Kubra radiyallahu anha. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.